merusak merusak package ya. Unit back panel aku ya, tuh agak kotor. Unitnya agak kotor. Foto ini pastanya pakai apa, warnanya merah. Kita bersihkan ya, coba kita bersihkan dulu. Nomornya 733. Oke, ini kotor banget prosesornya ya, nggak pakai ukuran ngasih pastanya. Pasta itu nggak perlu sampai melebar-lebar kayak gini ya, cukup di bagian tengahnya aja udah cukup. Ini udah sampai bagian PCB. Kita bersihkan. Wah, gila. Segini dulu, nanti kita bersihkan lagi. Bentar, kita ambil dikit. Dikit ya. Oke, kita tutup. Ini harus pakai VGA ya, lupa. Karena seri F. Oke, kita buka boxnya. Boxnya juga rapet. Bekas dikasih, bekas dikasih lakban ya, jadinya boxnya rusak. Ya, beginilah kurang pengalaman ya, kurang pengalaman dalam hal packing. Biasa, biasa, kelengkapannya juga biasa, nggak terlalu bagus kondisinya. Cuman kotor banget ini, terlalu banyak pasta ya. Oke, kita coba bersihkan yang di sini agak kotor ya. Okay.
Langsung kita tes ya. Kita tes di sini. Ini kita kasih pasta secukupnya aja ya. Udah cukup segitu aja di motherboard di prosesor. Wah, terlalu banyak. Ya, cukup segitu aja. Kita pasang fan. Pakai merek Vigen ya. CPU pakai 8. Oke, udah. Eh, tanya lain. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, belum kita nyalain UPS-nya. Ini pokoknya. Iya, betul. Oke, sudah kita nyalakan. Sini ya. Oke. Oke, ini dia unitnya, sudah kita nyalakan. Kita langsung cek hardware. Oke. Okay. Nah, 100F membran ASRock. Gigabyte dual channel yang udah betul. Kapik benchmark. Oh iya. Kita mau konekkan ke internet. Bentar. Sound sudah kita nyalakan juga. Tapi belum kita masukkan motherboard. Oke. Oke. Oke, sudah masuk. Kita ambil LAN ya. LAN kita masukkan. LAN-nya belum, masih connecting. Udah connected ya. Oke, langsung kita mau download.
Oke, kita jalankan interface diagnostic tool ya. 0,6 GHz. Tunggu ya sampai selesai. Oke, ini masih proses ya. Belum selesai, kita tunggu. Oke, hasilnya pas. Kita ambil screenshot ya. Kita save aja. Terus kita matikan sound. Oke. Mati ya. Ya, kita matikan power supply. Kita nyalakan ulang. Untuk cek aja kalau hardware-nya berjalan dengan responsif. Nah, itu ya, cepat ya. Mantap. Oke, kita matikan lagi. Insyaallah siap tempur hardware-nya. Thank you. Ini Windows 11 loh. Mantap.